Assalamualaikum geng. Welcome back to my channel. Hey geng, macam korang tengok dalam tajuk, hari ni aku nak tukar bearing steering cone geng. Hari ni aku tukar benda ni kat motor aku. Aku rasa bearing ke motor aku memang rosak lah geng. Okay, ni lah benda dia aku beli dalam Shopee geng. Kalau tak silap aku dalam 20 lebih macam tu lah harga dia. Brand Cozy. Yang ni bamboo bearing geng. Tengok original punya dia bulat-bulat tu. Yang ni dia datang macam ni geng. Kau cakap tengok sendiri geng. Okay geng, kalau korang nak beli geng, aku akan letak link dekat description geng. Aku akan letak link dekat description, kau beli kat sana geng. Kalau tersilap aku 20 lebih macam tu lah harga dia. Okay geng, siapa buang masa aku nak buka habis lah bagian depan motor aku geng, bagi mudahkan aku buat kerja. Okay geng, let's go geng. Okay, sebelum tu si korang tak tanyakan kenapa aku pakai rim original. Aku dah jual rim tu geng. Sebelum ni aku pakai 511 FG. Aku jual, aku dah beli rim baru geng. Tunggu datang je lagi. Stay tune lah, nanti aku akan buat video tukar rim baru geng. Aku dah buka body motor aku dulu geng. Jom geng, let's go. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm geng. Aduh, hai. Semua dah buka. Kita tengok. Tengok. Ni bearing ni. Aku tak tahulah bagus ke tak bagus yang ni. Alang-alang dah buka, kita tukar je lah geng. Sebelum tu, yang ni fork aku geng. Kita mesti buka yang ni dulu. Tengok. Ketuk. Sampai dia buka. Okey geng, aku buang masa. Jom tengok aku ketuk kali ni geng. Okey, let's go geng. The ones who let shine through the rain, the ones who stood for something more. We won't forget your names. The time. Okey geng, aku sudah buka geng. Aduh, penat geng. Aduh, ni dia sudah buka. Ni tak perlu geng, tak perlu datang tu. Lepas tu kita dah buka je ni. Kita dah ketanggal yang ni. Tengok tu. Yang tu geng. Yang tu kita boleh tanggalkan. Dan yang ni, kita mesti tanggalkan yang ni dulu geng. Kita tak perlu guna ini. Yang tak perlu buang masa, aku nak buka lah dulu benda tu geng. Okay geng, let's go. Okay geng, sudah tercabut. Kita tengok naik ke bawah lagi. Boot yang di bawah tadi, yang di atas. Atas dia kecil sikit. Okay geng, bawa masa aku nak masuk bearing cone baru geng. Letak kat sini.
Okay, geng. Let's go, geng. Let's go. Let's go. Let's go. Okay, geng. Semua kita pasang. Kita unboxing dulu, geng. Unboxing dulu. Macam mana kita? Unboxing dulu. Yang ni aku rasa atas ni. Atas kecil. Atas. Wah, besar, geng. Bawah. Kalau yang original 6, geng. Yang ini 4 je. Tak payah banyak-banyak lah. Yang ini bearing baru, geng. Compare dengan yang lama. Yang ni lama. Yang ni lama, geng. Yang ni baru. Tengok, geng. Ini baru. Yang Goeco ni. Yang ni kecil. Yang ni kecil. Atas, geng. Ini kecil ke atas. Yang ini besar ke bawah. Aku nak ketuk-ketuk dulu, geng. Lepas ni kita sambung lah. Kita sambung pas ni. Let's go. Okay, geng. Sudah siap pasang, geng. Yang ini. Yang bearing macam ni memang terkeluar sikit, geng. Macam ni. Memang terkeluar sikit. Bawah pun sudah pasang. Tengok ini. Tengok. Oh, yeah. Dah pasang. Kita perlu pasang bearing je, geng. Jadi kita pasang bearing. Tapi aku tak ada minyak grease lah, geng. Macam mana? Kita minyak grease. Nah, ini bearing dia. Jadi aku nak cari minyak grease dulu, geng. Lepas tu aku nak pasang bearing ni. Geng, let's go. Okay, geng. Bearing bawah kita dah pasang. Pastikan yang kecil ke atas, yang besar ke bawah, geng. Tengok. Lepas tu kita ketuk-ketukkan menggunakan yang original tadi, yang ni. Masuk, ketuk-ketuk sampai dia ke bawah. Rapat macam ni. Baik, dah nampak. Kita ada fokus, geng. Okay, kita masuk dekat untuk sikal, geng. Pastikan aku nak letak minyak grease dekat sini. Minyak grease, minyak grease sudah ada. Okay, geng. Siapa buang masa? Jom tengok aku pasang, geng. Yang atas bersama, geng. Pastikan yang kecil ke bawah, yang besar ke atas. Okay, geng. Dan ni yang kecil kecil ke atas, yang besar ke bawah. Okay, geng. Let's go. Siap, geng, pemasangan apa nama bearing steering cone. Tengok, oh, hancur, geng. Tayar sebesar sebab aku nak check center ke tidak handle ni. Okay, geng. Yeah. Kalau korang grab bearing cone tu, aku akan letak link dekat description. Korang pergilah ke sana beli. Aku tak jual, geng. Aku tak jual. Okay, geng, tak apa buang masa aku nak pasang body aku, geng. Okay, geng, aku nak pasang body dulu. Pas ni aku akan sambung, geng. Pas ni aku sambung. Okay, geng, let's go. Okay, geng, sudah siap pemasangan bearing steering cone. Kamu tahu aku penat, geng. Pas ni aku ada kerja sikit. Sampai sini je lah video aku untuk kali ni, geng. Yang belum subscribe, korang tolonglah subscribe, geng, channel aku. Subscribe, like, share and comment, geng. Jumpa korang di next video, geng. Bye-bye. Assalamualaikum.